Challenge kali ini kedua presenter sama-sama bisa melewati trek off-road, guys. Tapi kalau trek yang satu ini, kira-kira mereka bisa melewatinya juga enggak ya? Yang pertama adalah The Black Bear Pass di Colorado, Amerika. Trek off-road yang satu ini untuk mereka yang berpengalaman. Ini dikenal trek yang mematikan karena banyak tebing curam, guys. Namun, buat pecinta mobil four-wheel drive, jalur ini menantang banget. Apalagi di bagian ini nih, jalan setapak penuh pasir yang bagian kanannya adalah jurang. Wajib ekstra waspada deh. Kalau trek yang satu ini paling terkenal di dunia, guys. Namanya Rubicon Trail. Terletak di Sierra Nevada, bagian barat Amerika Serikat, panjang treknya 22 mil. Ini juga disebut-sebut trek off-road yang mematikan di dunia. Hampir semua rintangan mulai dari yang ringan hingga berat tersedia. Yang paling suka menaklukkan medan bebatuan seperti ini pas banget deh. Petualangan semakin menegangkan saat melewati sungai dengan aliran air yang deras. Wow, jaga keseimbangan dan pastikan tidak terbawa arus ya. Puas lewati rintangan, landscape sekitar trek ini pun dijamin bikin petualangan makin mantap. Masih di Amerika Serikat, trek off-road satu ini juga se-ekstrim namanya, Death Valley. Tak hanya medan yang sulit, suhu di sini juga ekstrim, guys. Nyaris melebihi 100 derajat. Tapi buat yang suka petualangan dengan nuansa kesunyian, pas banget deh. Death Valley adalah taman nasional terbesar di luar Alaska. Treknya juga bervariasi, mulai bebatuan, jalur beraspal, hingga jalanan rusak. Gimana, tertarik menjajal salah satu trek off-road tersebut?